Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم لقاء ربه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم أما بعد حاضرين حاضرات sini teman-teman lebih ke selesai rumah lebih ke bapak ibu jamaah salat subuh as-sa'imina was-sa'imat rahimakumullah. Satu-satunya salat yang langsung didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia dari itu sempajas subuh. Apa doanya? Makdi Nabi ta. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Puang tafak barakat laloi umatku riwet tu subuh. Ya Allah berkatilah umatku yang salat subuh. Ada ulama di Mesir yang menjelaskan namanya Syekh Mahmud Al-Misri, nama lainnya Abu Ammar, menulis di dalam kitabnya Lailatun fi baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aganaseng makdai man aradal barakah nigi-nigi melok runtuk barakah pal yabda bi salatil fajr tarolaloi napa mulai nasaba sempajas subuh salat pajak pair sempajang subuh pak bu pak senang salat pajar salat subuh salatul gadat sempajang elek dan salatul bardain salat di dua waktu dingin riduai waktu cekek waktu subuh siba waktu asar ina tu ilalan dah hadis makna man sallal bardaini dakhalal jannah digi-digi mas sempajang riduai waktu cekek tamai suruh. Tapi ajak tak salah faham kepada subuh ini asara. Ya, ini hanya motivasi. Ya. Bukan berarti solat zuhur, maghrib bisa ditinggalkan. Baik, saya lanjutkan kajian kita yang telah diberikan oleh panitia Masjid Besar Multazam Segeri, Kabupaten Pangkep. Temanya adalah peran masjid sebagai sarana ibadah dan sosial. Saya teringat satu ayat dalam surah At-Taubah ayat 17. Makdifu Allah Subhanahu wa taala ila lana aqrama labbi'e innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata. Asy-Syaikh Ali As-Sabuni menafsirkan innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid, yang dimaksud di sini Pak panitia masjid, takmir masjid, yang mewakafkan waktunya untuk mengurus umat. Tidak sembarang itu Pak. Matandri pa akhirat na tahu.
Ya kumatan remu fi kali-kali nalino aide. Dia tidak mau ngurus masjid, Pak. Apa yang dimaksud memakmurkan masjid menurut Asy-Syaikh Ali As-Sabuni di dalam kitabnya, di dalam kitab tafsirnya Rawa'iul Bayan fi Ahkamil Ayat. Pertama, ya'muruna bil masjid bil hissi. Membangun masjid, memakmurkan masjid dari sisi non fisik, Pak. Pak, ya kumak bangun masjid itu tawe dua, Pak, Pak. Pertama, fisik bangunan. Alhamdulillah ini dipangkep mungkin yang paling megah, paling besar dibanding yang lain. Luar biasa, Pak. Yang kedua, ini juga penting, non fisik. Bil hissi wa ya'murunal masjidi bil ma'na. Dengan memakmurkan masjid dengan fisik dan memakmurkan masjid dengan non fisik. Tiga yang maksud, salah satunya adalah inilah nanti yang saya sebutkan nanti, Pak. Masjid sebagai pusat pendidikan. Dendri wendi orang kaki, yona wendi. Kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membangun kekuatan Islam. Pertama yang dia bangun tania bolana lo, tapi dia membangun masjid, dan masjid pertama yang dia bangun adalah Masjid Quba yang disebutkan dalam Al-Qur'an, wa ussisa ala masjidit taqwa. Bapak ibu yang pernah haji umrah, ya, aku tama kemas sempaja kura agala senabita, pahalanya sama ka umratin, seperti pahala umrah. Itulah Masjid Quba. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang pertama peran masjid, bait sebagai baitul ibadah. Jadi Roma Sigi Epak Bu, salah satu fungsi perannya adalah baitul ibadah, rumah ibadah. Ondrom makasiwia lorikum Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah pilih tiga masjid. Telumi masigi riasek na lebu na tanai na kulauki kurofa bu ipalicung amalai. Dilipatkan amal namutani ramalan. Man salla fi masjidil haram bi mi'ati alfi salatin fi masiwa. Digi-digi mas sempanjang ku masjidil haram tanah Mekah, pahalanya sama dengan 100,000 salat di luar masjidil haram. Tak bayangkan nih, wajib iyarega sunnah tatawwu. Tapi engkau tu salah paham, Pak. Si sena boleh di haji belo istirahat mas sempanya, Pak Makedai. Di nana sulere kengi Pak Ustaz, Pak siulekan asa monroyase. Di nak kurang masukna, Pak. Masukna ya rohat desa, Makedai. Pahalanya saja. Tanya sempanya nak. Pelo ipa aja mas sempanya. Istirahat kana solo. Pahala solatnya bukan solatnya. Ya pana apa aja mas sempanya tahu ya ku. Mati ki. Maka di Allah Ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiakal yakin. Sampai puammu, gangkemmu, napulai sedi. Keyakinan, kepastian. Apa itu al-maut? Jadi kematian, biasa juga disebut al-yakin. Kepastian, Pak. Oh, makkugar wana sustas. Iye, makkugar, Pak. Upahangi, ya. Dan kenapa aja, ini? Sampai ku boleh ni, ya, istirahat Allah. Dia istirahat sempat.
Bapak Ibu yang dimuliakan, apalagi di Madinah. Man shalla fi masjidi hadza, barang siapa yang salat di masjidku, kata Nabi, ya, bi alfi salatin fi masiwa, sisebu sempanya, Pak. Tandra lebih na yae masigi ewe. Ya naruna kada to pandritata, agama ni nak sabak na yaro. Syaraful makan lebih na unroge, mulianya tempat. Benenge wediki Pak lo Palestina, apalagi saya dengar tadi malam imam besar dari Palestina mau datang, Pak. Itu kesempatan emas, Pak. Pak, Palestina, Masjidil Aqsa, masjid terjauh, pernah menjadi kiblat umat Islam selama 6 bulan atau 7 bulan. Tolong diluruskan ini kalau saya salah. Pitu lekap amangolo Nabi takur purero kada narota kalluba wajih kafis. Kemudian dirubah menghadap ke Ka'bah sampai sekarang. Inilah salah satu peran masjid. Salah satunya adalah ibadah. Yang kedua, nasatufan ritata, masjid bisa berfungsi, bisa berperan sebagai baitut ta'lim, rumah pendidikan, pusat kajian. Salah satu kajian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu menyemakati, memotivasi, memantik semangat Ahlus Suffah. Ya bendre-bendre naro masigi ya kasih. Baliana masigi terasnya Masjid Nabawi. Orang-orang Mekah Muhajirin yang miskin kasih. Nabi memperhatikan apa engkai melapor. Waja al-fuqara'ul muhajirina ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis diceritakan oleh Abi Hurairah yang disahihkan oleh Imam Bukhari. Bisa dicek hadisnya, Pak. Agak dari kena makadai dedulena semakada fi suruna pokola ta'ala dikasi mas sempaja ki dedulena semakada fi kutusogi ya yusalluna kama nusalli, mereka salat kami juga salat. Yasumuna kama nusalli, kami juga puasa. Puasa itu sugi. Tetapi yang kami tidak mampu adalah wayatasaddakuna, mereka bersedekah. Mereka berjihad di jalan Allah dengan uangnya, dengan hartanya. Ayar deru lady, kira-kira isuruna pengelola ta'ala. Engkau garu kira-kira wedding. Se dipakasiwiang ibadah amalan nawedding agak senaro bisa melompati itu, bisa mengalahkan orang kaya. Akhirnya Nabi tangka engka tiga naro isrona qala taala makna antakula inda duburis shalah puadai rimun ripuramu mas sempanya perlu aga subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Kemudian Allahu Akbar 33 kali. Rapa bupak genda siratu. Ya. Jadi kurani pudak kuna bita ya ropa. Ya kutamalkan ya pak. Takala pasidekana tosogie namuse di miliar. Nabi tayar. Pak Bajana, purana mas sempajang. Nah, amalkan dia roh. Tapi roh tuh segini itu. Weh, agak aja amal roh. Akhirnya juga melapor ke Nabi. Ke Nabi. Kenapa kau itu roh? Nafugau orang-orang ahlus suppah. Ya kufura mas sempajang. Baca-baca mas sikir. Akhirnya, ipodato kan Nabi ta. Malebi ya roh. Pak Bajana, nafugau Tony. Yero nak tosogie dermawang yero magalai masih dekat. Melapor si ke kasih orang-orang ahlus suppah waktu dai esuruna pengelola taala nasabah malampi hadis nak apa ya. Jadi saya hanya ceritakan najah mas manutur nase esuruna pengelola taala
mata sebei, kemudian alhamdulillah, kemudian Allahu Akbar 33 kali. Aide, situ lelah sama Kadafi. Aga jawaban Nabi ta, zalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang biro bawa di sini sebuka, aku tak lupa. Tak bayangkan, Pak. Di sinilah masjid Nabi memberi pengajian. Dan banyak lagi contoh-contoh lain. Seperti Umar berkhutbah di Madinah, memerintahkan panglima perangnya yang berada di Syam, yang waktu itu agak senaro, ya terdesak. Maka dai itla' ilal jabal. Maka tu berna maka dai itla' ilal jabal. Ya ro jama'ai. Ya wa hirai. Agak lah poyasi. Umar na maka tu mena pala suram mendre. Bulu eh. Copok lah bulu eh. Ternyata Pak, aku sana puangnya baru satu bulan pulang ini pasukan Islam nape kurma tepat tahu. Itu juga di masjid Baitut Ta'lim, Nabi sahabat mengajarkan, yang namanya pusat pendidikan, pusat komando Pak. Bahasa kata ini maku kue video call, dipakai video call real loh Pak. Tapi Umar mampu melihat pasukannya terdesak. Tanda hebatnya ya, karismanya, karamanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi rupa masih luar biasa Pak. Yang nak tahu ni orang pihak yang makna ya rupa sigi ya naritu raudah bin riyadil jannah. Sebelum matu tatamaki taman-taman surga, tatamai wendi ku aku kukulina Pak. Ya kumatu akhirat termasuk kuburu eh. Rasul juga sebut al-qabru raudhatu min riyadil jannah. Tenang perasaannya Pak. Karena tidak semua ketenangan bisa dibayar uang Pak. Orang yang tenang sudah pasti senang. Tapi orang yang senang belum tentu tenang. Marnu na sama mega duit na, tapi belum tentu tenang. Ketenangan hanya didapatkan di masjid Pak. Makanya orang banyak cari ketenangan di luar, karaoke, pub, agak senang ke diskotik sementara. Kita get turisnya keliling dunia, habis uangnya. Apa yang dia cari? Lomi minta tasik, lomi minta bulu, lomi minta galuh. Apa Pak yang dia cari? Ketenangan. Pak Landroleta dua ya. Ruhia jasa dia. Yang selama ini hanya dia perhatikan makanan-makanan jasa dianya, empat sehat lima sempurna, tapi nalupaiwi aga makanan ruhianya. Naga Andrena nyawai sempajang baca Al-Quran, sikiri, berimpak, bersedekah, membantu anak yatim, membantu orang miskin, itu semua Pak Andrena mana nyawai roh yang bisa mendatangkan ketenangan. Ilalena hadisnya emak kena icapu-capu bawang gembek na anak-anak biue, anak yatim, itu akan Allah berikan pahala. Sial lampak gembek na iron anak, begitulah pahala yang kita dapat. Itu semua Rasulullah taklimkan, Rasulullah ajarkan, didik semua sahabat, semuanya di masjid Pak. Alhamdulillah ini kue, makanya ada yang disebut majlis ilmu, majlis taklim, yang Rasulullah sebut sebagai raudhah min riyadil jannah. Kemudian yang ketiga, peran masjid, fungsi masjid adalah baitul mal. Jadi waktu aku bagai sekepitar aki, ada pendapat mengatakan sebaiknya di masjid. Apa yang biasa ini kena lemas sikit supaya dia melihat masjid atau dia masempanya. Ya, ini hanya satu pendapat Pak.
tidak mesti juga. Baitul Mal, Umar belusukan di kota Madinah. Jadi aku tangkap benar itu pangguluta Umar belusukan pak. Nak kelilingi mana ya roh agarlah senaro pak banuai rakyatnya engkau adik nandre asapa ya roh. Dan ternyata betul pak ada satu keluarga ya roh mulai roh indokna manasui nasabak teri ni anak ni teri apa aja teri nah ternyata ya roh indokna yang dia masak pak bukan beras, bukan gandum, tapi yang dia masak batu pak, supaya manu kasih anak lain. Nah lalu mikur fangulutta Umar, agar nasinya rumah kundrayer ibu-ibu eh, ay. Nasabaki Umar tola ya, naman rasa-rasa kisah ini. Nah kali ini Umar, wah, nasabak perlu tay sepak bu, yang paling lama dihisap nanti, diperiksa itu pak dua. Pertama jabatan, yang kedua harta. Makanya nabi yang paling lama nanti dihisap Nabi Sulaiman. Itu ada hadisnya pak. Dan sahabat Rasulullah yang paling lama dihisap adalah Abdurrahman bin Auf. Yang nak rencan yang kembali jadi miliarder. Dan kali nane panguluta Umar lesui ku baitul mal mala gandum pangkana si bawang pengawalna jadi roma kene pengalawe saya sendiri yang ya pas magi senang mesangi makene panguluta Umar jangan karena yang ibu tadi menyebut namaku saya takut nanti di hadapan Allah di pengadilan yaumul hisab kenapa kamu Umar ada rakyatmu satu tidak makan. Bayangkan generasi sahabat pak. Matau lada kungka dek nangka sedi rakyat nanadri. Bakkedai itu adalah tanggung jawab saya. Bagaimana nanti Allah bertanya. Kamu Umar sebagai amirul mukminin tidak memperhatikan satu rakyatmu. Ya nama pikiri kasih di kedekat bagaimana waktu nanti di hari kiamat ini. Unta saja yang tidak kembali. Agarlah sepanguluta Umar. Itu adalah urusan saya. Apalagi tahu Pak Dek Nandre. Alena kasih mesangi. Dari Baitul Mal. Apa na. Nanti wira kuro bolana. Pak Bajana heran ya ibu. Minaka engkasi karu gandung. Kita tidak tahu siapa yang bawa ini. Dirahasiakan Pak. Tantra hebat nama Naturioloi. Pure mati roh kasiasa Umar bin Abdul Aziz juga sebagai khalifah selama memerintah pak. Kalau kita baca sirah Khulafaur Rasyidin sejarah dua tahun lima perintah pak, tetapi hebatnya tidak ada orang miskin. Elok mana ni mas sumba? Dek naga agam elok merelok aku. Nah memang Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah pemimpin yang paling wara. Agak sewara hati-hati. Sewa waktu engkau anak-anak menghadap. Eh ambokku. Melo kama bicara. Makedero Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Urusan agama, urusan keluarga ga? Ya rega urusan negara. Makanya urusan keluarga. Apa yang terjadi pak? Dapat dia lampu eh. Maka lebih mak bicara. Maka dia nak main tak? Dapat dia lampu eh. Maka lebih mak bicara. Maka dia Umar bin Abdul Aziz. Ini lampu adalah negara yang punya. Dan anda bicara urusan keluarga. Maka kira-kira kumaku mana tahu yang rumahku ke pak. Langkah sekarang. Boleh dia kapak gagal maku rokok. Ia lagi dia tu lembo oleh bangsa namanya. Itu contoh pak peran masjid sebagai baitul mal
Rasulullah menyelesaikan seluruh masalah-masalah termasuk masalah ekonomi melalui masjid Baitul Mal. Pak, seandainya Pak makasiratana ya he ya senge zakat impak sedekah tadi kan tak kasih asih tu Pak tan rahibana ya ajaran agama ta ye zakat impak sedekah di Mesir Pak, artinya saya hanya bagi pengalaman saja ini Pak. Di Mesir itu di Al-Azhar tidak ada dibayar Pak. Gratis kita kuliah di sana. Agami yali bobo. Ero nakarange doktor ero. Agapi sewa. Sewa plat. Patane akik beasiswa mandiri. Ya biro. Mesir mampu memberi beasiswa 75 negara Pak. Salah satunya Indonesia. 5,000 mahasiswa Indonesia dikasih beasiswa. Padahal bukan negara kaya. Agan nulema kuro dari hasil wakaf. Harta orang kaya yang dijadikan wakaf dan dijadikan modal. Jadi itu Al-Azhar Pak ada sahamnya di penerbangan Egypt Air. Mandiri bahkan pernah itu lebih kaya daripada negara Mesir. Tapi makuku yang kata ni ke pemerintah. Ya naruh kesiaman ya guri bagaimana menghidupkan yang namanya wakaf Pak. Pak kata biasa narendi warisan anak-anak. Napa lalu pele na? Tanggerat pele tak? Inilah yang dimaksud idza matal insan in qata'a amaluhu illa min salasin. Areko mate ni anapun Adam putus amal kecuali sadaqatin jariyah wakaf. Nah inilah yang dikembangkan oleh Rasulullah generasi sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in melalui masjid sebagai Baitul Mal. Tiga. Kemudian yang keempat, masjid berfungsi berperan sebagai sosial. Dalam hal ini masjid berfungsi sebagai baitut ta'min, jaminan. Ya kum ka kasih tahu aga senaro yang punya utang kain rendah engka susah-susana, maka masjid yang menjaminkan, menyelesaikan. Ya. Tapi tentu ini ya istilahnya emang kesitu apa tuh administrasi apa? Ya. Kira-kira bahasa kita sekarang. Makanya ayat terpanjang dalam Al-Quran adalah ayat administrasi. Baitut ta'min, penjaminan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri Pak menjaminkan baju perangnya kepada orang Yahudi. Digadaikan. Ya. Itu semua Rasulullah ajarkan di masjid. Baitut ta'min. Ya. Dan banyak contoh-contoh lain. Sahabat-sahabat yang saya sebutkan tadi, misalnya Abdurrahman bin Auf, ada kisah uniknya ini Pak. Ya roh Abdurrahman bin Auf wetuna sogi ni ku Madinah, kembali kaya seperti di Mekah. Rasulullah memanggil. Ya, ya Abdurrahman ta'al hina, sini. Jadi pudani makna di antara 10 sahabatku yang dijamin oleh Allah masuk surga Pak nomor 7 alena Abdurrahman bin Auf, kamulah yang paling lama dihisab, terlambat masuk surga. Menulemak roh karena
begitu banyaknya hartanya dihisap. Purana ya roh, lesi panguluta Abdurrahman bin Auf pikiri, wah, ya ku aku sedingi jaman-jaman. Ay, lebih baik aku miskin, ay kasih si bawah na pale. Jadi purana ya roh pak, ya roh nadang kangekeka ke rumah, kurma. Jadi sini na ya roh ke rumah dibiarkan membusuk. Nak tungkai makan bumbana. Nasabah yakku maka moni ni naga gaga belok meliwi kira-kira pikirannya seperti itu pak. Ya. Dan apa yang terjadi betul? Begitu banyaknya kurma yang busuk dia naga gaga belok meliwi. Tapi Allah Maha Kuasa. Apa yang terjadi pak bu? Di negeri Yaman tersiar berita rajanya punya penyakit aneh. Maka lalailah sana. Agalah sana. Sudah diobati oleh tabib, dokter. Tidak mempan. Engkamu nak kurose di tabib runtuhilah Pak Burana. Aga, ya panaseng nulle mak japa ya tulasamu. Kecuali makan kurma busuk. Pak Burana. Akhirnya pak yang terjadi, utusan Raja Yaman ini pergi ke Madinah. Sahabat terkenal di Madinah itu banyak stok kurma busuk. Ya anunaruh pula Abdurrahman bin Auf. Dan apa yang terjadi pak? Dibeli dua kali lipat. Aisyogi sih pemut. Tapi ya kalau Allah mau berkuasa itu pak luar biasa. Ya nasepong Allah Ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tapi ya he ayah ibaca mi biasa to aku bata-bata kifan ne dule jaji keyakinan papa pada to yer to matuairo ada di Mesir itu kejadian pak engkase di Mesir namanya Masjid Sayyida Zainab diambil dari sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya rumah sigi kalau salat tarawih pak aku mah tarawih kuro pak angke subuh satu-satunya masjid di Mesir pak rata-rata aku mah sigi Mesir hanya satu juz standar satu juz per malam kue 15 juz per malam pak satu rakaat dua juz. Engka ada teman itu, tapi dia tahu ni semua kedama kurung balik. Ya, ya, ada itu nak boleh tamak kurung. Lalu mak bawa. Empat-empat rakaat, waktu nana baca alif lam mim, maka nabi, oh standar ini. Tapi si sena, si tengah aju su, dia pernah rokok-rokok tahu. Ya, curiga dia, curiga dia. Wah. Dalam hatinya curiga, maitaitana sekali. Akhirnya, capak nama di surah Al-Baqarah, siaga rupak justru. Laper rokok. Setelah empat rakaat, ya istirahat nih, rehat nih, takutannya rusak di tomat-tomat roh. Pak, napa kigamat tarawih kumasigi, agaklah siro bapak saya sudah tarwi di sini 10 tahun. Wah. Bahaya ada tuan. Ya. Tapi hebatnya dia mampu berdiri, Pak. Agana pudangi rona anggota iro, anak budaya. Kamu berdiri dengan tenagamu, tapi aku berdiri dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda itu, Pak. Ya ku tepat tetok itu, namu maragit tang, di sini. Tapi aku tenang kata mi, ai, nape misalnya imbangi anu, negara ni mas semen dia agak, bagi dek pernah rokok imbangi oleh, coba itu tenaga. Tapi kalau dengan iman pak luar biasa, itulah yang dicontohkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk dek, aku sana puang eloi miskin, tapi ternyata Allah berkehendak lain kembali menjadi orang kaya. Dan yang terakhir adalah peran masjid, fungsi masjid
dalam ibadah dan sosial, yaitu sebagai baitut tamwil, bagaimana masjid bisa mandiri. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah. Yonna unde urang petoki makna Nabi tato kufure mas sempaja subuh masuk di lomba liange maruki ya sik na bangku-bangkui. Nasabah mega jamaah ma pesan. Saya pesan ini, saya pesan itu. Nasabah sebentar dia berangkat ke tanah Syam, ada juga yang berangkat ke Yaman. Katola makna nasabah kiai lahirlah nama bang. Saya tidak tahu apa benar apa tidak. Bangko-bangko menulis di situ, Pak. Bagaimana Rasulullah mengajarkan kemandirian melalui perdagangan. Jadi roh Nabi ta, Pak, biaya-biayanya itu melalui ya semuanya di masjid, memberdayakan masjid dengan ekonomi syariah. Salah satunya seperti yang saya sebutkan tadi. Dan masih banyak, Pak, contoh-contoh lain. Jadi kesimpulannya, masih gie, Pak, sebagai pusat kegiatan termasuk seluruh masalah Rasulullah contohkan seluruh masalah semuanya diselesaikan di masjid. Apalagi makukai, Pak, luar biasa. Yang tidak tahu di orang piyaki ada masjid di Yogyakarta itu namanya Yogyakarya. Ya. Di mana lagi itu ada di baru juga, Pak, namanya Masjid Kurir Langit. Anak muda mana tuh, Pak? Nafas sikole koro ananae gratis, tidak ada dibayar, Pak. Saya tidak tahu dari mana dia ambil uang. Pak yang biru bawang sampai miliar-miliar itu, Pak, dia kelola di bawah itu. Pak Yerban sana wita airo secara langsung, Pak Yerku engka gatoma tingkatoma, bahkan dia sempat biasa agak menjemput orang mati, Pak, di bandara. Tidak ada pungutan, Pak, gratis semua. Bahkan ada orang Toraja, orang Kristen, Pak, dia ya itu sekedar raga roh cara, karena dia banyak-banyak belajar di Jogja itu. Ada juga masjid Kapal Munzalan di Pontianak, Pak. Anak-anak muda mana saya lihat. Saya tidak tahu bagaimana. Tapi itulah dia berkhidmat. Melayani umat. Ia yang kapan sempat wariti sebagai agak senar wawasan. Bukan berarti saya mengguri, Pak, Tabib Maraja. Tidak ada maksud saya seperti itu. Tapi saya hanya menyampaikan pengalaman-pengalaman yang saya lihat. Kemudian betul-betul apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, maka dah baca sangat dia, Pak, Bu, engka nareki dalih pula Ta'ala dalam hal ini tapum boleh laloi nasabah masih ya enar pandrasa kini kiawa beruro DMG, ya, Pak, waya gana masih, Pak, dan perodoro lotori lorimak juma awalnya musallah. Rata-rata yang sukses di Irak, Pak, memusi masih. Jadi pakai cara, nah, lo ya, makanya kita atur dulu. Ya, luar biasa pun lagi, makanya kita mencari amal atau mencari nama. Ya. Pak Sirpe, kan kuro beru ya, atau Sirpe-repe kuro. Telu masih, Pak. Allah, Pak. Ya, jadi memang ada pengaturan-pengaturannya itu dari pemerintah itu, Pak. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua. Ya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usiku wa nafsi bitaqwallah wabillahi taufik wa dawat wal irsyad. Allahul musta'an wa litiklan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya.